Ketemu lagi di channel kesayangan Sobat Ngemil ya, dan Madang ya, di Saantiru Jagat Maya. Kembali lagi di kota Solo. Terakhir kesini di tahun 2019. Sekarang aku balik lagi buat dokumentasiin kuliner legendaris di kota Solo yang belum pernah aku liput. Kota Surakarta ini merupakan salah satu kota tertua di Pulau Jawa dan juga kota kecil di Jawa Tengah. Dengan luas hanya 44 km persegi, Surakarta memiliki dua keraton, Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegara. Wes, lanjut kulineran. Ayo, Mas Dio kenalin ke kuliner legendaris khas Surakarta. Monggo dahar, selamat menikmati. Lupa belum opening, oke, sip, pas sini nih ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kesayangan Sobat Ngemil ya, dan Madang ya, di seantero Jagat Maya. Rasanya kalau kita ke kota, kalau belum merekomendasikan bakso itu kayak ana sek kurang lur. Oke, masih di kulinernya Kota Solo, kita akan merekomendasikan bakso yang sudah legendaris, yang sudah puluhan tahun jualan di sini. Kita akan konfirmasi nanti ke sana ya. Terus bakso yang satu ini juga mempunyai ciri khas, keunikannya tersendiri yang belum pernah kita temui. Tentu ya. Kalau Mas Dio mau membahas nih, membahas bakso yang beda-beda dong. Ini namanya adalah bakso remaja Gading Joyosuran. Kalau nggak salah Gading Joyosuran itu nama daerah di sini lur. Ini posisinya ada di selatannya alun-alun kidul Keraton Surakarta. Terus untuk gapura masuknya itu ada di sebelah sana. Jadi kurang lebih sekitar 150 meter lah udah kelihatan dari sebelah sana kalau ada rame-rame di pojok sini. Nah itu lur. Yuk kita beli ke sana. Ayo kita tanya-tanya. Saya tanya berang dulu. Oke. Nuwun sewu sugeng santen kalian Bapak sinten? Bapak Sutarman. Bapak Sutarman. Banyak teman-teman saya asli Solo yang merekomendasikan bakso remaja ini untuk kita dokumentasikan. Karena konon ceritanya ini bakso memang sudah sejak dari lama dan turun-menurun. Betul. Tadi sempat saya ngobrol juga sama Mbak-mbak yang di sini. Mbak-mbaknya udah anaknya udah dua. Langganan udah dari SMA, udah bertahun-tahun. Nah, baksonya sebenarnya sudah dari tahun pinten meniko? Kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Dulunya memang di sini atau keliling? Awalnya seberang itu, seberang. Oh, di seberang. Pindah sini ya kurang lebih ya sudah 10 tahunan. 10 tahunan. Yang membedakan bakso sini sama bakso-bakso yang ada di kota-kota lain atau mana aja yang pernah Bapak menikmati bakso itu menopo, Pak? Yang jelas itu menunya kan lain. Yeah. Itu kan komplit. Yeah. Menunya ada dagingnya, ada tahunya, ada pangsit, bakmi mihun. Tadi kan cuma komplit. Oh. Kan yang lain itu kan cuma mihun sama bakso toh. Jin. Yang ini kan komplit. Oh, seperti itu. Terus dari tahunya pun ada ininya ya, Pak? Ada isinya itu ada, ya? Ada, isinya ada. Ya, makanya tahu putih. Masaknya masih pakai areng jadi gue. Areng benar. Masih pakai areng. Itu udah dari zaman dulu seperti zaman itu. Dulu. Kalau satu porsi harganya yang komplit pinten? 16. Yang kosongnya biasa, sama. Sama semua nggih. Kuahnya itu pembuatannya palsu sapi berarti itu, Pak. Heeh. Lama itu membuatnya. Ya, dari pagi. Dari pagi. Oh, dari pagi. Berarti buka jam pinten nih? Ya, buka sekitar jam 09.30. Setengah 10 sampai setengah 9 malam. Setengah 9 malam. Nah, itu kita juga lihat di Google kurang lebih sama ya, berarti bukanya sampai malam gitu lor. Kira-kira nih berapa kilo daging sapi? Minimal itu ya 15. Mantap, kalau weekend tambah ngeri ya, kalau Sabtu minggu sampai ya 20. Sampai 20 kilo ya, itu waduh ribuan butir kira-kira ya. 1000-2000 butir mungkin. Matur nuwun Pak Sutarman. Welok. Sini pakai sambal hidup juga ya? Kita bawa sendiri. Oh, bahasa. Oh iya, alhamdulillah. Tahu aja nih sambal kesukaanku. Oke. Nah, ini dia menu-menu yang sudah kita pesan, Lur. Ulala. Ini aku pesan ada dua macam ya, tak kumpliti. Jadi ada yang bakso komplit, ini pakai mie, ada bihun, ada mie kuning. Wah, aroma nih lu. Khas banget, Bro. Sudah komplit dengan bakso nih, ada tahu nih ya. Ih, tahu nih. Tahunya dia pakai nih daging bakso nih. Bakso nih tak hitung ya.
Ini yang komplit dapat 1, 2, 3. Oh, ternyata ada bakso telur ngintip di tengahnya. Nah, ini yang membuat unik dan beda. Daging sapi, lur. Nih, irisan daging sapi. Orang yang tetelan nih. 1, 2, 3. Dapat lagi 4. Wih, mantap. 5. Kimplah-kimplah ya. Nah, kalau yang ini tanpa mie kita dapat bakso 1, 2, 3, 4. Sama yang gede, yang ada telur puyuhnya, terus sama yang bakso halus. Lur, kuahnya tuh rebusan-rebusan daging di dalamnya sana, lur. Tuh. Wih, mantap sekali. Oke, ini aku akan nyobain yang original dulu, yang di sini. Terus yang kosongan nanti aku mau makan pakai sambal Indofood pedas dahsyat. Wih, bismillahirrahmanirrahim. Serutup dulu kuahnya. Sembel itu lezat, tos-tos-tos, lur, gokil. Gurih. Gurih asin iso pas kaldu sapinya mengikat di lidah, bro. Mantap sekali. Nih, langsung tes dulu bakso. Tipe bakso yang digigit tuh gini nih posisinya ya, yang aku rasakan set langsung mak res gitu, kereket kereket, wih, tentu dengan rasa daging sapi yang mendominasi. Langsung yuk kita sambur. Mantap banget, bro. Ini original tanpa dicampuri apa-apa, gokil. Nah, terus di sini uniknya juga kita bisa pesen sawi pisah. Tadi aku melihat proses dari sawi mentah dikasih ke kayak wadah gitu ya, mirip-mirip mie kocok itu wadahnya. Wadahnya itu untuk naruh si sawinya terus dicelupin ke kuah kaldu. Mantap ya. Daging. Sawi dicelupin ke sana, tekstur masih keras ya, tapi udah nggak ada rasa ini. Kalian kalau makan sawi yang mentah langsung dikuah itu beda sama yang dicelup gitu, lur. Jadi sengir-sengirnya tuh udah hilang. Pakai telur puyuh, telur puyuhnya gelinding. Buah gini irisannya gede-gede. Mas dia cocok nih dengan baksonya, cocok. Nih, tiga kombinasi bakso telur, terus daging sama tahunya. Gokil rasanya. Satu mangkok pangsitnya dapat 3, lur, pangsit goreng. Mantap. Waduh. Tiba-tiba kuah bakso yang pengen nyedok terus, pengen nyedok terus. Wih. Nah, sekarang pakai sambal pedas dahsyat Indofood kesukaanku, lur. Waduh, mantap, lur. Jadi sambal Indofood pedas dahsyat yang aku selalu bawa ini, variannya dengan cabai habanero. Ini tingkatnya gini, lur. Ini cabai rawit nih di sini. Ini langsung mak wut. Mantap, lur. Langsung kita aduk-aduk dulu. Langsung tak serutup kuah, lur. Wow.
sambal Indofood pedas dahsyat. Wah, waduh sih lor, bener-bener nampol kayak jilang langsung les. Terus perpaduan antara rasa wedes ya, ono gurih, manis sih, semua nyampur jadi satu ketika dicemil atau dimakan pakai nih bakso. Semridut lezatos, kotos-kotos. Bahaya ini, pedes tapi nagih lur. Wedes ora umum. Tapi kita nek makan terus ya, dadi pengen terus. Terus lagi tergokil. Wah. Tolong, pedas sekali. Bagam drobias mobil. Perpaduan yang sangat semedut lezatos kotos-kotos antara bakso remaja bawa nih sambal Indofood pedas dahsyat. Kalau kalian pengen makan bakso ditambah nasi ada lur di sini. Gokil ya. The real Indonesian people makan bakso pakai nasi. Campur sama sawi nih. Wah, lur, aku mau tanya nih, kalau kalian suka sambal Indofood yang varian apa? Tulis di kolom komen ya. Pedes. Panas gitu bro, tapi udah nggak panas sih. Sini aja ya. Oke, seperti itulah ya kesemledutan dari bakso remaja yang sudah melanglang buana di lidah-lidah warga Solo dan sekitarnya sampai wisatawan-wisatawan yang kesini lor. Semledut lezatos kotos-kotos, mulai dari kuahnya, masaknya pakai areng, masih ada nasi, ada sawi bisa dipisah ya, itu beda lur. Jadi kalian bisa langsung di Gmap saja, nanti kita kasih lengkapnya juga di deskripsi ya, kalian juga bisa telepon. Nah itulah rekomendasi bakso ya yang ada di kota Solo. Nah buat kalian nih yang punya rekomendasi kuliner yang unik, yang sudah legendaris ya, semledut lezatos kotos-kotos yang ada di kota kalian, langsung saja ketik di kolom komen. Nah lur, kalau pas jalan-jalan pengen saya pedes-pedes, kalian bisa ngebawa juga sambal Indofood varian ini, juga ada yang versi mini 135 ml ya. Jadi pas nih lur, di kantong nih lur. Hey bro, nanti kemana nih? Orang ngerti tau nek kamu anu. Aduh, aku pengen seret les langsung tuang tet. Simply Kitty, just pokoknya semblidut. Sampai ketemu lagi di kuliner selanjutnya, masih di kota Solo. Ini saya makan.